Aku hanya hamba saja kepada engkau, engkau suruh aku buat. Yang dicari itu adalah keridhaan, keinginan Allah. Jadi mereka hamba. Faham tu? Melihatlah kata Imam Al-Ghazali, bahagikan seseorang itu di sisi Allah terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama, orang yang beribadah kepada Allah, ibadahnya para peniaga. Yang kedua, orang beribadah kepada Allah, ibadahnya hamba sahaya. Yang ketiga, orang beribadah kepada Allah, ibadahnya hamba merdeka. Orang yang beribadah kepada Allah mengikut sistem hamba peniaga, dia beribadah kepada Allah, aku dah sembah kau, aku dah taat, syurga aku mana? Macam orang itu dalam bekerja dengan sesiapa saja, dia akan balasan gaji daripada orang yang dia bekerja, dia peniaga. Hamba sahaya, hamba sahaya itu kalau patuh kepada tuannya, pasal apa? Pasal kalau tak patuh boleh dihukum oleh tuannya, boleh disebar, boleh dijual, boleh tak apa dibuat oleh tuannya. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut kepada neraka, takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ibadah hamba sahaya, takut kepada hukuman. Tapi hamba yang merdeka beribadah kepada Allah bukan karena syurga, bukan karena neraka, tapi karena Allah adalah zat yang patut untuk disembah. Kata Sayyidatuna, seorang wanita salihah bernama Rafi'ah bin Adawiyah, dia kata, Allah, kalau aku sembah engkau karena aku menginginkan syurga, jangan kau masukkan aku syurga. Kalau aku beribadah kepadamu karena aku takut kepada nerakamu, campakkan aku ke dalam nerakamu. Jadikan ibadah aku kepadamu karena engkau adalah Tuhan yang patut untuk disembah. Ini hamba yang menyimpan full markah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak salah orang beribadah kepada Allah nak syurga, tak salah orang beribadah kepada Allah karena takut kepada neraka. Tapi levelnya, ya level itulah, level peniaga dan level kepada hamba sahaya. Baik semua, tapi yang beribadah kepada Allah karena Allah Tuhan yang patut disembah adalah yang istimewa, full markah. Yang lainnya mesti ada apa itu? Bukan. Pak Hen, ada yang bertanya?